Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus dulur-dulur kota Jombang. Saat ini saudaraku, saya berada di depan masjid. Masjid ini berada di Dusun Ngemplak, Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Jombang. Luar biasa saudaraku. Ini tadi saya kebetulan lewat dari Tembelang ke Kesamben, kemudian mau ke arah Pekarongan. Kebetulan mampir dulu lah sholat duhur sambil beristirahat karena saat ini sedang bulan puasa. Alhamdulillah cuaca cerah. Kebetulan saya mampir di masjid ini, luar biasa masjid ini saudaraku. Nanti saudaraku saya ajak melihat-lihat kondisi masjid yang menurut saya luar biasa, masjid yang posisi berada di sebuah dusun namun luar biasa ini masjidnya saudaraku. Kita lihat bersama-sama di belakang saya. Masjid yang berada di Dusun Ngemplak, Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Jombang. Oke saudaraku, ayo kita masuk ke dalam. Dulu-dulu kota Jombang biar tahu kalau nanti panjenengan jalan-jalan atau melaku-melaku lewat jalan jurusan mana ya, Tembelang, Kesamben, Mojokerto, bisa mampir ke masjid ini untuk beristirahat dan juga sholat di sini. Oke saudaraku, ayo kita masuk ke dalam. Kita lihat situasi masjid yang ada di Dusun Ngemplak ini. Wow, luar biasa. Terus mantap. Menaranya tinggi sekali saudaraku. Ada dua menara depan, kemudian kubahnya. Kubahnya luar biasa ini. Saya tadi sudah melaksanakan sholat duhur di dalam, walaupun tidak ber-AC, di dalamnya luar biasa. Sejuk banget. Ayo dulur-dulur, tajak delok keadaan di masjid ini. Oh, ini area parkirnya. Kapurannya ini kalau dilihat dari dalam luar biasa ini. Ini ternyata yang lantai atas. Kita lihat dulu yang ke lantai atas saudaraku. Kita naik ke lantai atas ini. Wah, luar biasa. Jadi untuk mungkin jamaah yang sudah di bawah sudah terpenuhi, bisa naik ke atas. Ini lantai yang atas ini. Subhanallah, luar biasa ini. Luar biasa. Oh, itu kubahnya, itu kubahnya itu saudaraku. Mantap kan? Nah, kita ke bawah lagi, kita ke bawah. Kita lihat yang di bawah. Oke, kita ke bawah. Kita lihat situasi yang ada di lantai bawah ini tadi, lantai atas. Ya, semoga siapapun yang ikut bersedekah jariah terkait keberadaan masjid ini, kemudian amal jariahnya senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik yang akan tetap menemani di dunia, alam barzah dan akhirat.
Amin ya Rabbal Alamin. Kita lihat yang di bawah ini, saudaraku. Dari samping saja. Ayo dari samping. Itu ada perbaikan tempat wudhu. Oke, kita masuk ke dalam. Melihat situasi yang ada di dalam masjid. Ini jalan jurusan kesambil Mojokerto ini saudara. Oh, kalau ke sana itu ke Mojokerto itu. Sejuk banget di sini. Oke, kita masuk ke dalam melihat keadaan di dalam masjid. Subhanallah, luar biasa ini. Oh. Keadaan di dalam masjid yang berada di Dusun Ngemplak, Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben. Wah, luar biasa ini. Mantap banyak ini. Nah, ini mimbar untuk khotib pelaksanaan sholat Jumat dan juga sholat Id. Luar biasa mimbarnya. Masjid yang ada di sebuah dusun namun luar biasa saudaraku. Suasana di dalam masjid ini sejuk banget saudaraku, walaupun tidak ber-AC. Mantap. Walaupun tidak ber-AC, namun di dalam masjid ini suasananya atau hawanya cukup sejuk. Oke saudaraku, ya mudah-mudahan saudaraku kalau lewat ke Kesamben bisa mampir sholat di masjid ini, nyaman pokoknya saudaraku. Masjid Baitur Rohim. Oh, Masjid Baitur Rohim, Dusun Ngemplak, Podoroto, Kesamben, Jombang. Luar biasa. Oke saudaraku, dulur-dulur yang senantiasa dirahmati oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian dan ikuti saya terus di Tembelang TV. Saya kiri wawahumma fikilakwa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.